Siapa lagi yang bawa sendal gua? Malah sendal gua baru. Gua bawa ke masjid. Gua ditinggalin sendal kayak gini. Aduh, aduh. Kalau ketemu gua getok nih ntar orang ini. Aduh. Kalau begini. Ah. Lah? Hei, Dul. Mau mana? Udah mau saingan sama Ustadz, wah gini baru pulang. Orang kata, Dul, dari tadi orang udah pada pulang. Gua mau diem aja di masjid. Emang diem bagaimana, cerita aja lah. Gua mau kan udah pulang dari tadi loh, udah rapi. Ini gua lagi mau pergi lagi. Lah iya, Dul. Lah gua nungguin orang pada pulang abis. Lah begitu gua lihat sendal gua kagak ada. Oh jadi sendal lu ketukar sama orang? Lah iya, mana sendal gua baru-baru beli bener. Terus siapa itu kira-kira yang ngambil? Lah kagak tahu dong, orang tinggal terakhir. Tinggal ini doang. Gue lihat. Aduh, yang. Lah ini begini ceritanya lah, bagaimana ceritanya sih? Sendal lu cakep itu masih baru. Lah baru beli, Dul. Gua pakai. Emang gua kalau kujak. Kalau ketemu, gua ketok palanya di bocah. Ya, udah ini memang udah nasib lu, memang rezeki lu begitu. Udah lu terima aja. Ya iya sih, Dul. Ini sendalnya cakep bener, sampai dua pabrik kok gini modelnya. Orang kata, Dul, gue dari tadi tawain orang, Dul, gue jalan. Ya, ya gue kata aja. Iya, orang sendal saya hilang aja. Adanya tinggal ini, waktu itu ya saya pakai aja. Sendalnya kipa begitu. Orang kata, Dul. Begini, ini tadi kan lu pulang bawa ini nih. Besok masjid lu bawa ini lagi, sendal lu ada apa kagak? Oh begitu, Dul? Nah, iya. Oh iya juga, Dul. Iya, mungkin apa ya kali mah, apa dia lupa apa bagaimana. Iya juga sih, Dul. Lagi. Iya, iya juga sih, Dul. Hmm. Ya udah, besok gue pakai lagi. Nih, ini. Ulang sholat lah sendal sampai dua pabrik begitu ceritanya bagaimana sih? Orang kata, udah, Dul. Gue juga malu dikit-dikit. Gue pulang dulu ya. Yaudah, yaudah, yaudah. Ya, ya, besok gue lagi. Iya, iya, Dul. Ya. Ya, ilah. Demi cintaku ya, yang bebku. Oh, Ulan, nyari umpan kambing. Hey, catok ulah lu main-main di sini. Ula takut sama gua. Yang bener lah. Iya, makanya gua berani di sini. Lu nyari buat apaan? Nyari pon kambing. Pon kambing? Iya. Lalu punya kambing? Lu punya teman gua. Punya teman lu? Iya. Lalu naruh di mana lu punya kambing? Lah, di samping kemarin gua nyari kayu, gua bikin kandang. Eh, daripada lu miara kambing, lu mendingan lu miara tuyul. Sek, tuyul. Lah iya, enak. Duitnya banyakan. Lantar yang nungguin lilinnya siapa? Lu kerja sama aja, ada Atek, ada Hubung, ada si Jamil. Dia aja lu suruh niup lilinnya, nanti lu jadi babinya. Wih, mati itu bener gua dikebukin. Itu emang lu miara kambing, emang kagak domel sama tetangga lu? Lah kagak lah, dia tahu orang gua kagak punya duit, jadi suruh empani kambing biar ada hasilnya. Oh, bukan begitu nih, buseh. Catok ulat lu. Dibilang ulat takut sama gua. Lu itu serah lu dah. Gua mau orang sakti. Kalau ngomong sembarangan lu. Ye, liatin nih. Gua belincong dia. Ya, gua nyari lu ya. Ya, Bapak jatuh kula lu. Oh, Bulan. Si Bulan lagi ngapain? Bang. Hah? Tadi lu tau orang gila gak, Bang? Orang gila? Iya. Enggak, Bang, gak ngeliat. Tadi barusan lewat. Lah emang ciri-cirinya bagaimana itu orang gila? Dia pakai peci, bajunya warna biru, kainnya warna hijau, sendalnya sebelahnya seling. Oh, lah terus orangnya kemanain? Nah itu Abang sendiri orang gila. Ah, betul, lagiin orang tua. Dasar emang ada anak sekarang. Aduh, kaki gua sedot, Mau apa, Jet? Kaki gua. Ngapa kaki lo? Naduri. Pernah duri? Iya. Lagi sih lo. Main di semak-semak begini. Entar di lu digigit ular lo. Main di tempat semak-semak begini. Lo emang lu lagi nyari apa? Nyari ban kambing. Nyari ban kambing? Iya, tangga gua punya ban kambing.
Kambing tetangga lo? Iya. Lah kok tetangga lo yang miara kambing lo yang nyari empan sih? Lah iya, dia katanya begitu. Gua suruh ngurusin tuh kambing, terhasilnya bagi dua. Iya. Tuh, ngomong-ngomong. Apaan? Ngomong sendal kayak gua kenal itu, Jet. Oh ini? Hah? Oh iya, tadi gua dari masjid. Hah? Kata Pak Ustaz. Iya. Gua lagi tiduran. Kayak apa gua tiduran? Terus? Kata Pak Ustaz. Kalau kita di dalam masjid dengerin ya. Kalau mau yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek. Kalau yang jelek-jelek itu ditinggalkan. Kalau yang bagus-bagus kita bawa pulang. Gitu. Oh, jadi lu begitu. Iya. Jadi dengernya lu yang bagus-bagus dibawa pulang. Iya. Iya, jadi sendal gua baru lu bawa pulang. Lah, bukannya begitu, Jet Li. Nah, gimana? Pak Ustaz tuh bilangin perbuatan kita. Perbuatan kita maksudnya bukan yang bagus-bagus dibawa pulang. Kalau perbuatan kita itu yang jelek, kita tinggalin yang bagus-bagus ya. Kita bawa, kita pakai. Itu ceramah Pak Kiai. Ya, itu. Gua mendengarnya begitu bagus-bagus semua. Wah, udah sini senal gua. Ah, ini lu senal lu tuh. Ah. Apa sih lu? Ah. Astagfirullah. Makanya kalau Ustaz lagi ceramah tuh dengerin, jangan tidur. Jadi lu dengeras separo-separo. Ah, lu tek gara-gara sendal aja. Pakai lu masalahin.